What's up basketball fans, balik bareng gue Rocky Padila. Kita kembali ada di segmen Next In Line. Nah, kalian baru saja melihat highlights-highlights dari salah satu pebasket putri favorit gue di SMA, yaitu Keisha Hasna. Nah, bagi yang belum tahu Keisha, Keisha ini sekolahnya di SMA Negeri 28 Jakarta. Kalau di klub, dia bermainnya untuk Victoria, tahun kelahiran 2004, jadi masih umur 16 tahun. Setahu gue, dia masih ada 2 tahun lagi untuk bermain di DBL. Tingginya sekitar 160 cm. Kemarin udah sempet dipanggil untuk DBL Camp, masih kelas 1 SMA tapi udah masuk DBL Camp, luar biasa menurut gue. Gue harapkan 2 tahun ke depan dia bisa menjadi DBL All-Star. Karena gue expect Keisha untuk dominasi level SMA di 2 tahun ke depan ini. Lalu dia ini kemarin di DBL menurut gue salah satu scorer terbaik, atau mungkin juga top scorer, karena gue gak tau. Tapi yang pasti dia itu selama kalau gak salah 9 game, dia average-nya sekitar 17,8 poin per game. Dan kalian harus inget, di DBL itu waktunya kotor kalau belum masuk ke babak final. Jadi 17,8 poin per game di waktu yang kotor menurut gue amazing sih. Jadi kalian tahu bagaimana skills-nya Keisha ini. Dan Keisha ini menurut gue game-nya sangat simple tapi efficient. Kalau kalian lihat di highlights-highlights-nya, dia catch and shoot, one dribble pull up, nggak terlalu banyak dribble, dan yang pasti she's playing basketball in a very right way. Jadi itu sangat penting banget. Keuntungan bagi Keisha yang gue tahu adalah dia di bawah bimbingannya Coach Pram, itu menjadi keuntungan yang luar biasa karena Coach Pram ini adalah salah satu pelatih yang gue respect juga. Dia juga yang menemukan Marcel Bonneville menurut gue. Jadi ini satu keuntungan untuk Keisha. Dan waktu itu waktu gue bikin coaching klinik pun Keisha sempat ikutan, dan Keisha ini menurut gue work ethic-nya bagus dan anaknya pengen belajar dan pengen selalu menjadi lebih baik. Jadi ini adalah attitude yang sangat bagus banget dari Keisha. Mungkin cuma satu yang menurut gue perlu diperbaiki sama Keisha, dia anaknya pemalu banget, jadi bener-bener di lapangan menurut gue kurang vokal. Nah, ini mungkin next step-nya untuk Keisha nanti kalau dia bisa menjadi leader untuk timnya, karena kita tahu Keisha ini pasti akan jadi leader untuk SMA Negeri 28 ke depannya. Jadi kalau dia bisa jadi leader yang cukup vokal, menurut gue itu akan membuat game dia lebih komplit lagi. Dan gue yakin potensinya Keisha ini akan membawa Keisha jauh banget ke basket, asalkan dia tetap disiplin dan terus latihan. Gue yakin masuk tim nasional aja sih, pasti masuk menurut gue sih. So ini adalah salah satu pebasket cewek yang kita harus pantau terus, karena menurut gue potensinya sangat bagus sekali. Kok kalian lihat dia pun jumpernya itu gampang banget kayaknya nembaknya tuh, kayaknya very easy. Dan kayak trademarknya dia adalah dia suka dribble ke kiri terus nembaknya sambil miring ke kiri. Nah, itu susah loh dilakukan, tuh nggak gampang, tapi she makes it looks very easy. So potensinya dia sangat luar biasa menurut gue. So Keisha mungkin kalau di rankingin tahun depan ini bisa top 5 loh di antara cewek-cewek basket SMA sih. So kita tunggu aja bagaimana nanti cerita basket Keisha selanjutnya. But guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. I'll see you guys next video. Peace.